Dan hari ini kita berada di atas Tower Masjid Jabal Arafah yang ada di Kota Batam. Kita sudah ada di Menara Jabal Arafah dan tiketnya ini. Nah, ini tiketnya hanya Rp5.000 bisa sampai ke sini. Kita akan melihat lokasi pemandangan dari atas tower. Ini adalah pemandangan dari tower Masjid Jabal Arafah Kota Batam, dan sudah terlihat banyak bangunan ataupun perumahan, rumah-rumah yang ada di Kota Batam. Ya, jadi Batam ini perbatasannya itu sangat dekat dengan negeri Singapura. Sangat dekat sekali, dan kita melihat di sini sungguh banyak sekali perubahan yang terjadi di Kota Batam. Sudah banyak pembangunan, dan juga lokasinya juga menjadi sangat bagus, dan ini juga sedang dilakukannya pembangunan. Dulunya tidak terlihat seperti ini, dan sekarang sudah mulai terlihat sangat bagus. Ini juga sedang dilakukan pembangunan di wilayah ini berdekatan dengan Masjid Jabal Arafah Kota Batam. Itu akan dibangun sebuah kafe yang cukup besar, dan ini adalah MJA, Masjid Jabal Arafah Tower. Begini bentuk desainnya, tepat di Lubuk Raja. Ya, jadi di ujung-ujung sana itu yang tidak terlihat, mungkin ada kabut, dan itu adalah negeri Singapura. Ya, negeri Singapura sangat dekat, dan memerlukan waktu hanya sekitar 30 menit kita sudah sampai ke negara Singapura. Jadi dari Batam ini memang sangat dekat, dan sumber penghasilan negeri Batam ini adalah dari turis negeri Singapura dan turis dari negeri Malaysia. Bagus dan cantik sekali. Inilah pemandangan dari tower Masjid Jabal Arafah. Pemandangan yang sangat indah sekali, dengan pemandangan yang sangat indah itu di ujung sana, itu Singapura. Insya Allah kalau kita ada rezeki, kita akan ke Singapura, negeri singa. Pemandangan yang cukup indah di atas tower, dan itu hotel proyek yang belum siap. Ini kita ngeri-ngeri sedap karena sangat jauh. Wow, jauh sekali. Kita melihat pemandangan yang indah, pemandangan dari Masjid Tower Jabal Arafah yang sangat tinggi. Itulah, nah itu tower ya, tower yang sangat tinggi itu Singapura.